Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam ya, ada apa mas? Lagi apa ini ya? Ini saya berburu lagi ini ikan petuk ini. Saya dapat wangsit dari orang tua. Saya terangkat 40 hari 40 malam. Disuruh datang ke kebun bambu itu, suruh ngambil ada suatu barang di situ, di tengah-tengah itu nyelip di barisan pohon bambu itu, katanya itu ada pink petuk itu mas. Jadi saya itu langsung ke kebun, habis terangkat beberapa malam itu dapat tangsi itu ke kebun itu di sebuah sungai yang angker itu, namanya sungai apa tuh ya, sungai Cujung. Iya Cujung ini ya. Oh jadi buat mendapatkan ini mesti tirakat dulu ya? Iya, nah ring petuk itu bukan semacam barang itu yang ada penunggunya, itu semacam aku malu goib itu, karena ring petuk itu kan khasiatnya banyak itu mas, jadi harus tirakat dulu 40 hari 40 malam baru pengambilan juga. Ya emang khasiatnya buat apa sih yang kalau ini? Semacam ring petuk itu khasiatnya buat banyak sih mas itu ya. Ya ada buat pengasihan ya, ada buat itu apa penarik rezeki, ada buat itu penglaris, banyak itu buat kekebalan juga bisa gitu mas untuk itu. Tapi kan ini buat syariat doang ya, bukan ini ya, tapi tetap kan hakikatnya dari Allah itu ya. Ya ini hanya sebuah syariat doang, hakikat jalannya ini yang kuasa itu mas. Iya, cuma perantara doang ini mas ya. Ini bukan rekayasa nih mas, ini dapatnya ini dari pagi-pagi buta saya itu ngambil dari sini, habis sholat subuh saya kesini suruh ngambil ya. Jadi beneran itu waktu diambil juga itu di tengah-tengah pohon bambu itu nyelip itu ada seberkas cahaya itu mas. Semacam tanda gitu ya? Iya. Jadi bambunya itu nyelip itu bambunya itu aneh ya, bambu itu bukan bambu yang ginian tapi bambu semacam bambu pringapus, tapi nyelip di bambu alas ini mas, nyelip satu-satunya. Jarang sekali orang yang bisa dapatkan ini ya? Ya mungkin jarang-jarang lah, karena yang dapat wangsit itu kan orang-orang yang terakat-terakat dulu, yang itu kan dapat minta dari ada yang ngasih itu semacam terawali atau sehat atau orang tua. Dulu itu ini kebun raya rasa mas, ini kan mampur pepetuk itu kan ruasnya itu ketemu saling itu kan, ini kesini itu mas. Iya bagus ya. Iya pepetuk itu ini madep sini lagi tuh, ini kesini itu rotok itu namanya mas. Kalau ngasih ini bukan raya rasa, bukan leman ini mas, ini langsung dari pohon bambunya kebunnya itu dekat-dekat pemakaman yang gede itu. Jarang yang masuk ke situ itu kan, karena itu daerahnya angker katanya itu orang-orang itu. Terus rencananya buat apa nih bambu ini? Ya rencananya buat disimpan, buat koleksi, buat di rumah itu, buat ya karena ini amanat ya, tak wangsit itu amanat tuh, disimpan aja di rumah itu diurus. Saya dengar-dengar mahal ini ya kalau dijual? Nggak tahu ya, ya dengar-dengar mah nyampe kayak nggak kebelilah kayaknya itu, karena dengar-dengar mah itu sampai 1 eman itu kata orang itu. Orang yang mau beli beli itu kan katanya juga kalau punya ini tuh burung walet pada datang ya. Ya burung walet bisa ditaruh di itu di gudang itu, di tempat-tempat yang tinggi itu burung walet itu pasti dekat ini. Ini juga waktu ngambil itu banyak burung walet itu yang sekitarnya itu muter-muter di atasnya itu mas. Ya jadi gitu, muter-muter di atas dan ada seberkas cahaya itu, sinar yang mengelilingi pohon bambu ini. Ya saya dengar-dengar buat ini sarang burung walet katanya bagus ini. Iya buat penariknya itu, buat penarik, buat syarat itu, syarat tetap yang minta, yang minta sama yang kuasa gitu. Iya, ini membuat syariat doang ya. Syariat sama buat jalan. Bagus ya mas, coba lihat lebih dekat. Ini mas tuh.
kan tuh bagus ya. Ini kan ruasnya tuh ke sini kan, idak ke sini, ketemu sini lagi, ini lagi ketemu lagi sini lagi tuh. Bagus motifnya, iya. Model. Jarang loh yang bisa dapat ini. Iya. Nah, alhamdulillah dikasih langsung sama orang tua. Itu datangnya dari daerah Cirebon, suruh ngambil ini, katanya ada di sebuah kebun yang dekat pemakaman gede itu, yang tepatnya angker itu. Saya salat malam dulu, terakat dulu itu ngambilnya itu. Oh, benar ada di situ. Saya langsung subuh-subuh sini. Nah, ternyata dicek tuh ada ya. Baru lihat saya Bang Pupetuk ini. Iya, Bang Pupetuk ini semacam ini Mas itu. Iya, saya dengar-dengar ini banyak juga khasiatnya ya. Buat pengasihan bisa. Buat penarik rezeki bisa, buat modal apa biar dagang itu kan biasa laris apa itu bisa. Katanya ya ini. Kalau itu kalau dengar-dengar dari wangsitnya itu kan suruh dirawat aja ya. Iya, suruh dirawat di rumah gitu, dan kalau ada yang butuhkan bisa buat pengobatan gitu maksudnya. Buat pengobatan kita. Perlu perawatan enggak kalau yang ini? Iya, ini kan aneh ini Mas, ini Mas ya, ini kun. Ini semacam apa? Ini semacam kepala rusa itu ya. Ya. Kepala rusa ada tanduk duanya itu kan. Ya. Di sininya ada itu tumbuh lagi seperti tanduk naga itu, ininya ya. Itu kan. Ini seperti tongkat itu, pegangan tongkat itu ya. Kan. Ini aneh nih Mas ini. Tuh. Bahkan ada itunya itu. Iya, ini semacam apa itu ya? Tanduk rusa itu bercabang-cabang. Buat perawatannya gimana ini? Nah, gampang sih kalau bambu petuk itu buat perawatan itu. Ya, kalau karena kan bambu petuk itu kan bukan bambu biasa itu kan, ada penunggunya semacam makhluk buawi gitu. Karena kan makhluk buawi itu kan bisanya kan sering sama wangi-wangian seperti minyak misik atau minyak gitu, minyak apa itu kan tinggal diolesin aja, dirawatin ya, kita dihadiahin ya, daratin atau apa minta jadi ya, itu nah disimpan aja gitu, nggak apa-apa. Kasih minyak gitu. Buat hiasan juga bagus ya. Nah, bagus lah di pot juga bisa, bagus di pot gitu. Kalau di pot mana nyuri ya. Ya, Mas ini lagi ngapain ya? Ini. Kebetulan saya ini lagi berburu Mas. Oh, berburu apa itu? Gak sengaja tadi lihat ini Mas ini. Kayaknya lagi asik. Sedang apa gitu? Ya Mas, makasih ya informasinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.